Nah, kali ini kita akan panen yang masih hijau ya. Jadi ini ada tujuannya ya teman-teman ya, kenapa kita panen hijau. Dan ini juga buah pertama ya sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat Kamal Tani TV semuanya, di mana pun Anda berada. Semoga yang menonton video ini saat ini diberikan rezeki lancar, kesehatan yang sempurna. Amin. Oke teman-teman, kali ini kita akan panen cabai yang masih hijau ya teman-teman ya. Ini punya tujuan ya teman-teman ya, karena lahan kita ini terserang oleh patak ya, antraknosa. Jadi kita panen yang masih muda ya. Selain antraknosa juga ada lalat buah di sini. Jadi kita panennya itu yang masih hijau, yang muda seperti ini ya teman-teman ya. Untuk panen seperti ini harganya itu selisih ya dengan cabai yang sudah matang. Kalau di sini di kisaran 5 sampai 7.000 untuk selisihnya ya. Dan untuk teman-teman mungkin yang terkena antrak atau patek juga seperti milik saya, ini bisa menjadi solusi alternatifnya. Jadi teman-teman itu panen hijaunya. Tapi sebelumnya teman-teman juga sudah tanya dulu untuk ke pengepulnya, apa mau menerima cabai hijau ya, stoknya masih bisa untuk kita kirim atau sudah full seperti itu. Jadi seperti ini kita ini ada permintaan kemarin dari pengepul, dan kebetulan juga saya ini ada sebagian yang kena antraknosa untuk yang sudah matang. Jadi saya solusinya ya seperti ini ya teman-teman ya. Ini bisa menjadi sharing ilmu juga untuk teman-teman ya, yang takut tidak sampai panen, bisa teman-teman panen ketika hijau ya. Kan eman-eman ya, daripada kita gagal panen, mending kita panen yang seperti ini ya. Lumayan juga kok untuk harga saat ini, untuk yang merah di sini 39 kemarin, dan yang hijau itu selisihnya ya masih di angka 20 lebih ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita sharing-sharing di bidang ilmu pertanian, khususnya di cabai. Dan jangan lupa untuk like ya, share, dan jika bermanfaat video ini, komen jika ada yang ingin ditanyakan atau sharing-sharing lebih lanjut, dan subscribe-nya jangan lupa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.